Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kelanjutan dari unboxing kita sebelum video ini, kita akan membelah, memotong, dan melihat hasil dari unboxing kita kemarin, yang mana barangnya masih berkulit, bacan semua. Nanti kita potong dan lihat hasilnya memuaskan atau tidak, atau makan mengecewakan. Oke, sebelum itu jangan lupa dulu di subscribe, like, dan share, serta order. Terima kasih, mari kita lanjutkan memotongnya. Setelah kita balok batu bongkahan bacan tadi teman-teman, jadi ini adalah sesi melihatkan hasil dari balokan kita tadi. Memang proses balok tidak lama ya, karena memang lama saya, maksudnya tidak panjang ya, karena memang lama saya balok tadi, cuman cuplikan saja dari yang saya videokan sebelumnya dan prosesnya, serta ini hasil akhir yang kita dapatkan dari bongkahan-bongkahan bacan yang kita balok tadi. Alhamdulillah dari hasilnya memuaskan, alhamdulillah. Walaupun pas unboxing memang kurang memuaskan sepertinya, tapi setelah di dibalok mendapatkan hasil yang memuaskan. Contohnya teman-teman, nah sebentar, enggak juga kurang cahaya nih ya. Nah, ini contohnya yang kita dapatkan. Sedikit aja lah nih. Nah, ini teman-teman. Jadi dari bongkahan tadi kita dapat sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita dapat 12 balokan ya. Ini sudah dibalok semua dan tinggal di mainkan saja dengan batu gerinda. Memang ada beberapa yang tapaknya tidak mulus ya, tapi walau demikian tidak mengurangi kecantikan serta keindahan bari bacan ini. Baik teman-teman semua, kita lihat dulu deh berapa sih estimasinya besarnya dari barang-barang ini. Ada, jadi di depan teman-teman ada beberapa buah yang estimasinya jumbo ya. Ini jumbo nih satu. Ini jumbo teman-teman. Cuman sayangnya agak tipis ya. Ini tebalnya mungkin 7 atau 8. Dua ya. Ini masuk kelas jumbo. Mungkin ini juga dimensinya 30 nih. 3 4 ya, satu lagi 4, dan dimensinya ini saya rasa enggak kurang dari 34 mili. Ada 4 biji yang jumbo, yang mulai mediumnya mungkin ini mulai masuk kelas medium, 1 2
ini 3, 4 ya, 5 ya. Ada 5 biji yang masuk kelas medium. Ini juga bisa medium, 6, 7, ini mungkin masuk kelas medium juga ya, 8 ya. Jadi total yang kita dapatkan 4 tambah 8, ada 12 biji balokan. Mudah-mudahan bisa jadi bagus semuanya dan tentunya dapat untung ya. Kalau modal ya modal bahan saja mungkin teman-teman kisaran lebih dari 1 juta, malah lebih dari hampir ya hampir 2 juta lah. Kalau kisaran modalnya, upah-upahnya, belum lagi upah gosok lagi kan. Kalau nggak sempat kita gosok lagi dengan orang. Itu keluar upah. Ini contohnya nih. Ini kalau jumbo, sebesar ini kira nih. Size-nya sezbah ya. Kalau ini mungkin jadinya ya, prediksi saya sih 85% ini bagus. Dan ini coklat ya, nanti coba kita mungkin di treatment atau diolah sedikit lagi menghilangkan coklatnya biar full birunya nanti. Nah, bisa kalau mau natural boleh, mungkin estimasi nilainya ya sekitar 1 jutaan satu biji ini. Nah, ini juga coklat semua ini. Nah, ini coklat semua yang jumbo-jumbo ini bawa-bawa coklat ya. Ada lagi yang kayak gini nih. Ini kecil yang kelas mediumnya, jangan. Ini coklat nih teman, tapi tembus-tembus nih. Plong ini, senter aja yang kurang cahaya ini. Ini plong, ini lagi coklat, biru-biru bawah coklat juga. Serat-seratnya lumayan halus ya. Ini nggak kasar seratnya, cuman warnanya masuk. Ini lagi coklat begini, coklat semua ini. 1, 2, 3, mungkin 3 biji itu yang kurang membawa coklat, tapi selebihnya coklat. Kalau coklat sama tahu lah kan potensi untuk jadi bagus. Oke teman-teman semua, demikian review kita mulai dari memotong sampai kepada barang jadi. Bagi yang suka silakan diorder, tapi jangan macam ini dulu. Kita jadikan dulu menjadi benar-benar jadi, baru diintik di sell. Kalau masih balkon belum bisa jual. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan berikan komentar positif. Saya Nova Drizal, terima undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time in unboxing selanjutnya. Kalau video wacan mungkin tidak saya videokan dalam menggosok, cuman untuk unboxing selanjutnya kita videokan. Kalaupun sempat memvideokan, itu mantap sekali. Oke, next kita videokan nanti di part selanjutnya. Terima kasih pada part ini sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.